Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsassalam. Masya Allah, Ustaz Tarluk. Bagaimana kabar, Ta? Alhamdulillah, sehat-sehat, Ustaz. Nah, saya sementara bersama Ustaz Tarluk ini, beliau dari lulusan farmasi ya, Masya Allah. Kita mau bincang-bincang tentang kesehatan. Bisa memperkenalkan dulu diri, Ustaz? Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Harifuddin Lukman, Ustaz. Oh, Harluk itu kepanjangan? Harifuddin Lukman. Oh, Masya Allah. Ya, terus Ustaz. Saya lulusan farmasi dan saya tinggal di Kabupaten Goa. Masya Allah. Nah Ustaz, kita punya fenomena yang luar biasa ya. Baru-baru ada berita ya, bagaimana anak-anak ini gagal ginjal. Bayangkan anak SD Ustaz, gagal ginjal ya, sudah cuci darah. Ada juga yang diabetes. Ini tetangga saya Ustaz, tetangga saya itu anak SD itu. Ya, gulanya itu mencapai 500. Waduh, sudah para bang Ustaz. Nah, kira-kira apa penyebabnya itu, Ustaz? Nah, ini Ustaz. Karena penyebabnya itu karena faktor gaya hidup. Pola hidup yang tidak teratur. Salah satunya itu karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang instan. Sedangkan minuman itu memiliki kandungan gula yang tinggi. Sedangkan yang perlu kita ketahui di sini maksimal itu 30 gram dalam sehari mengkonsumsi kadar gulanya. Saya pernah lihat itu satu minuman anak-anak itu sampai 20 gram saat ya. 20 gram. Itu kalau sampai 5 kali minum begitu dalam sehari Ustaz. Itu 100 gram. 100 gram. Apalagi kalau sudah diganti dengan air putih. Bahaya sekali Ustaz. Masya Allah. Jadi nah, saat kira-kira untuk mencegah ini semua apa kira-kira tipsnya saat? Pencegahan yang perlu kita ketahui di sini yang pertama yaitu melakukan olahraga. Berenang. Berenang boleh Ustaz, boleh. Asyap, boleh sekali. Iya. Terus pola makan yang teratur. Hidup sehat. Pola hidup sehat. Rajin-rajin makan buah Ustaz. Masya Allah, mahal buah Ustaz. Tidak apa-apa. Yang ketiga ini ada Ustaz. Mengkonsumsi suplemen. Oh, suplemen kesehatan. Iya. Masya Allah. Yang paling bagus itu propolis Ustaz. Propolis ya, Alhamdulillah. Sebenarnya sudah lama juga Ustaz konsumsi propolis. Dan luar biasa lah. Itu terdampak sama anak-anak keluarga itu. Bagus hasilnya. Nah Alhamdulillah ya. Jadi apa nih pesan-pesan kepada teman-teman Ustaz ya. Pesan-pesan saya untuk kepada teman-teman, jaga pola hidup. Pola hidup sehat. Pola hidup yang sehat adalah jaminan di hari tua. Masya Allah.